そんなに。Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yawmil ma'ad amma ba'd. Subhanaka Allahumma la ilaha illa anta innaka antal alim hakim. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. الحمد لله الذي بشكر تحمد الله سبحانه وتعالى فأعطي الحمد لله نعمات بالتقوى الكريم سلمت الإدارة بكريم ومحل إن المسجد الساعة Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi Ramadan.
Bendera Ramadan yang kita sedangkan Syaban kata Ya Allah, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Jadi dengan penggerakan senang hati saja orang yang hendak memasuki di bulan Ramadan, Nabi mengatakan dalam hadis beliau, Man raliha bituhu di Ramadan Haramallahu jasadahu Al-Niram Al-Qala Qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang gembira saja, orang yang suka kita saja, ya, dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah yang Nabi kita mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Allah Akbar. Ya, itu umat Rasulullah. Pantas kalau orang ketika dia meninggal, dia pun jasa-jasa. Karena apa? Karena ribuan secara muka sudah berapa tahun dia melalui bulan Ramadan. Syukur-syukur dari sejak usia kayak begini sudah memperhatikan ibadah puasanya dia. Nah, sampai dia akil balik bodoh remaja dan dewasa terus berputus dia dan Allah menjanjikan ya ampunannya. Allah menjanjikan pahala yang luar biasa diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan namun para tidak tahu apakah dia diampuni atau tidak, itu rahasia Allah. Oleh karenanya hamba-hamba Allah, orang-orang yang dikaringkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun terus menerus beribadah. Karena dia tidak tahu apakah dia terima dia punya karyawan ini, apakah dia diterima dia punya pekerjaan ini, ibadahnya. Nah, khawatir mereka kalau tidak diterima. Nah, oleh karena itu mereka terus membiarkan itu. Ya, mereka terus saja memohon kepada Allah agar dikuatkan. Nah, apabila yang menghormati rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal yang perlu kita perhatikan bahwasanya dalam dosa-dosa yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa yang tentu berhubungan dengan Allah. Satu ketika saya mengatakan ada dosa-dosa yang nanti disebutkan adalah kebohongan-kebohongan yang menyebut orang manusia. Di antaranya ada tiga perkara. Dosa itu ada dosa yang bisa diampuni Allah dan ada juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kepada Allah, berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dosa yang bisa diampuni sama Allah. Kita punya kesalahan dengan Allah Ta'ala, wajiban kita, pelanggaran kita kepada Allah bisa dibakar sama Allah di bulan puasa ini. Ya, itu satu kesalahan. Kemudian ada kesalahan yang kedua, apa nanti adalah kesalahan manusia itu dengan dirinya sendiri. Jatuh dan dolim dengan dirinya sendiri. Ini bisa. Ya, pengalaman melaksanakan hak wajibannya sebagai manusia, sehingga dia jika bertemu berbuat zalim ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua perkara ini. Sedangkan yang ketiga yang terakhir adalah yang mana bisa diampuni sama Allah, tetapi dia harus minta ampun dan maaf dari kepada saudaranya yang dizalimi. Nah, ini yang berat. Allah tidak mau tahu dengan urusan ini kecuali dia meminta halal dan terlupa kepada saudaranya. Di antara ada dua perkara selalu mendahulukan terhadap diri sendiri masih bisa. Mendahulukan terhadap Allah masih bisa. Yang terakhir yang Allah tidak bisa, dan ini sampai nanti dihisab di hari kiamat, di pertanggungjawaban adalah ketika dia punya kesalahan dengan saudaranya. Artinya ada hak
hak orang lain yang ada sangkut paut dengan dirinya. Nah ini yang memberikan Allah tidak buka kepadanya. Ya artinya dia cuma menolak hak orang lain yang dia tidak berdoa kepadanya. Nah ini tidak akan diampuni semuanya kecuali orang itu meminta maaf kepada orang tersebut. Ini yang berat. Kemudian ada lagi satu hal yang tadi bisa dimaafkan semua oleh kesalahan kezaliman kepada Allah. Ya, itu semuanya bisa diampuni karena Allah berkata Allah atau bisa memaafkan semua itu. Ma'adhu masyri. Nah, kecuali dari Allah, manakala si hamba itu mengikutkan aku. Ini yang berat. Semuanya Allah bisa memaafkan, semuanya Allah bisa mengampuni. Maka tetapi ada yang tidak aku bisa mengampuni. Tatkala ada seorang hamba itu menjadikan tandingan buat aku. Nah ini yang berat. Ya. Menjadikan ada Tuhan selain Tuhan. Menjadikan kekuatan sesuatu bukan kekuatan Tuhan. Nah ini Allah tidak bisa mengampunimu kecuali orang ini sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia, dia harus bertaubat dulu. Dan taubatnya taubatan nasuhah, taubat yang betul-betul, bukan taubat. Taubat ini tidak taubat, bila umat taubat, maka umat lagi, nah, umat taubat, umat. Kita selamat pikirlah, nah itu Allah pada senang demikian. Bisa diampuni sama Allah yang mendapatkan orang tadi taubatan nasuhah. Nah, mumpung kita memasuki atau hendak memasuki bulan suci Ramadan, kita pasang niat yang baik sebelum ada penyesalan. Jadi penyesalan itu jangan sampai di akhir ya Pak. Namun penyesalan biasanya terjadi di akhir. Akan tetapi ada penyesalan di awal. Adalah ketika orang masih di kesempatan dia sebelum meninggal dunia. Dia bertaubat kepada Allah. Nah, kan berarti dia berakhir. Sebelum ajalnya menghampirinya, dia merenung kepada ya Allah. Sebelum berakhir, dia belum akhir lagi, belum meninggal. Dia ingat banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Adanya satu penyesalan di sana. Nah, sebelum dia meninggal dunia, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah nyesal betul-betul. Ya, merasa sebelum dia meninggal dunia. Jadi ada istilah tadi, kalau menyesal itu istilah kemudian. Nah, tetapi yang baik itu adalah menyesal di awal. Sebelum ada yang menjemput kita, sebelum menemukan Allah, ayat. Sebelum kita masuk di bulan suci Ramadan, kita pasangnya kita baik-baik. Orang yang bergembira saja sudah mendapatkan luar biasa ini kepada Allah. Diharamkan api neraka menyentuhnya belum lagi puasa. Artinya dia yakin betulnya Allah dalam suci Ramadan ini niat harus hatam Quran minimal sekian kali, banyak 10 kali. Kalau dia lah niat dulu ini belum bulan suci Ramadan sudah aduh ini susah lagi, aduh ya Allah. Gawian pecahan pegeri lagi di uyu'ah. Ini sudah lain bawaannya. Ya. Akan tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak memandang itu. Dia memasang niat yang baik lagi. Karena api neraka yang akan menyentuh dia diharamkan. Hanya dia berpengaruh saja. Suka cita saja. Apa? Contohnya, ya Allah, ini malam bulan suci Ramadan, kami akan terawih lagi Allah. Kami akan berpuasa, kami akan memberikan untuk orang-orang berpuasa, ya Allah. Kami akan ada rezeki, ya Allah.
kami akan berseru, wahai Allah, beri kegembiraan dari Allah Subhanahu wa Taala, pahala-pahala. Nama kasih hamba ini sudah dia tertanam niat-niat itu. Pas memang masuk di bulan suci Ramadhan, ternyata itu dilaksanakan oleh niat. Pas dia masuk pun dilaksanakan. Beda kalau umpamanya toh besok bulan puasa, ya ternyata dia diampun sama Allah. Umurnya, nah niatnya sudah sampai dia. Niatnya sudah sampai, meninggal dia. Diharamkan oleh Allah, kata neraka menyentuh. Ini kata Rasul. Bukan diulang-ulang hadisnya tidak. Hadis sahih yang ya, haram api neraka menyentuh. Karena niat yang besar tadi. Niatnya yang kuat, takin Allah Ta'ala menyuruh untuk mengerjakan puasa itu. Untuk orang-orang yang beriman, oleh karena dari Allah, di surah Al-Qur'an sekarang juga, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan, jadi jangan dianggap enteng, ini puasa. Walaupun toh kita itu musafir dapat keringanan kita. Walaupun tak kita ini kemana saja bisa, ya, tapi alangkah baiknya kalau seseorang itu di bawah puasa. Walaupun ada perempuan hamil dan temannya, tapi harus tetap berpuasa. Barangkali dengan puasa yang dia niatkan itu, anak menjadi saleh, anak menjadi baik, anak menjadi kuat berkat, hendak melaksanakan syariat, hendak melaksanakan perintah agama, dia nawaitukan. Sesuatu yang dia niatkan itu akan didorongan buat dia menjadikan keyakinan yang kuat kepada dia. Tapi kalau sudah belum apa-apa, masih belum hamil, pemaya, aku ini kuat dulu, tak puasa. Nah, sekarang sudah, ya, sudah lain, sudah lama keluar, sudah. Ya, ketika kita bekerja, pemaya, aku ini bakal ada pulang, ini saya ada masyarakat yang meloyong, tapi, nah, sudah lain. Tapi kalau kita sudah nolet, kita, asal baik-baik apalagi memang mengharap kita bahwa Allah, Allah sudah menganjurkan bahwa dia sendirikan daripada ucapan Rasul yang tidak main-main. Allah menjamin agar tidak disentuh oleh api neraka orang yang hanya dia sangat tunduk menghadapi Ramadan. Nah ini kena rugi kalau dia itu hanya berniat saja atau sekedar gembira saja akan menyambut bulan suci Ramadan itu. Kemudian apalagi laksanakannya. Nah, laksanakannya. Ya, katanya dia berniat, ya Allah, ulun harus terawih sebulan, ya Allah. Ulun khatam Qur'an, ulun begini, begini, begini. Nah, diniatkannya sudah dibuat. Ketika dia, oh, kalau sampai ke sana, meninggal dunia. Niatnya sampai sudah. Niatul mu'min khairun min amalih. Jadi niat orang beriman itu lebih baik daripada pekerjaannya. Jadi kada rugi kalau orang bernawa itu berniat itu. Karena kalau sudah dikerjakan, itu lain-lain sudah tujuannya dan maksudnya. Nah oleh karena itu niat tadi, niat kada kelihatan. Ya, kada kelihatan. Seandainya habis umur, dia sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala niatnya tadi. Beda dengan orang tidak berniat, artinya setelah Ramadan ini sudah ada-ada ini sepaya-payanya lain dengan orang yang berniat tadi. Karena melihat yang Nabi tadi, orang menggembira saja menfaliha diruhul Ramadan haramahallahu jasadahu amin. Diharamkan mereka menyentuh tubuhnya. Nah ini berapa kali kita sudah puasa ini? Ya, berapa umur kita? Yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang diucapkan oleh baginda Rasul itu merupakan perkataan yang luar biasa. Wa ma lam tuqra'a min hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah aneh itu. Orang beriman, ya Tuhan itu puasa. Tidak ada omongan basa-basi tidak. Tapi ada satu rahasia di sana. Rasul menyawa itu. Orang hanya sekedar hiburan, hanya sekedar dorongan saja. Jaminannya Allah, Nabi, haram.
tengo que ver nada como que el título por ir y dejar de ver de igualdad si el Ramadán y mi puasa y la chuchi Ramadán. Tapi tadi dari iman berhadap Allah bahwa anda betul hendaklah kalian selalu berpikir adab-adabnya, sopan santunnya tak ajarannya, supaya sempurna puasa kalian itu. Di antaranya kata tiga adalah ayah kalau di sana ada dekat di bulan ghaibah. Hendaklah seseorang itu kata bulan menjaga lisannya daripada berbohong dan ghaibah. Ribah membawa seorang, ya, orangnya terdekat, nah disampatinya, itu. Dan berdusta kemulau adalah khawatikuna alayani orang pe'aynah wa'uduna adik-adik. Dia jangan sampai memperdalami sesuatu yang tidak urusan dia, bukan urusan jangan tapi banyak hendak menjamuri sesuatu yang bukan urusannya. Jangan memperdalami sesuatu yang bukan bermanfaat bagimu. Nah itu dari Mabu Hadrat radiyallahu an. Menjaga pandangan dan telinganya aminallah daripada pandangan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Wa ila ma yu'addi kudul hati dan sesuatu yang dianggap kudul. Kudul itu ya hendak tahu urusan orang. Nah itu kudul namanya. Ya, dari istilah jangan kubur, kubur itu anda tahu urusan orang. Jadi, kalau urusannya harus anda tahu. Nah, dibuat puasa itu termasuk disuruh memperhatikan hal-hal itu. Bagaimana Yahud benah antara haram wa syubhah. Di samping itu dari Imam Hadad radhiyallahu anhu. Seseorang yang puasa ini menjaga perutnya daripada makan yang haram juga syubhat. Nah ini ya, jadi menawarkan puasa sudah ambil dua orang, namanya kok puasa dua orang ambil nah. Jangan yang haram ya, yang syubhat pun disuruh perhatikan syubhat yang terlalu jelas. Ya, tadi jelas hak siapa ini? Nah, hal yang haram jelas sudah. Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Jadi, halal jelas, haram jelas. Nah, tapi yang remang-remang itu punya syubhat. Jangan sampai masuk ke paru kita. Apalagi kata beliau yang beliau ketika berbuka puasa. Yustahid jidat Allah yukhtir illa alal haral. Tetapi engkau perhatikan ketika engkau berbuka puasa, tetapi Yusin mengatakan yastahid jiddan, artinya taukid dulu ini, ada sekali kata yang lain, jangan berbuka kecuali anil halami, sesuatu yang halal. Nah ini, ya. Orang-orang aslam masyarakat mengatakan, orang-orang kedahulu, orang-orang suara kedahulu mengatakan ini sumpah. Jika engkau puasa kata mereka, untuk anak insya'in dokter, engkau sudah puasanya dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya maghrib. Engkau capek-capek sudah. Kata mereka mengatakan, engkau perhatikan dengan apa engkau berbuka. Insya'in dokter, dengan apa engkau berbuka? Jangan sembarangan engkau berbuka. Wain dengan tuhbir. Kemudian bersama siapa engkau berbuka? Allahu Akbar. Sampai ke sana. Ya. Sampai ke sana. Jadi makanan yang engkau makan ini makanan dari mana ini? Kemudian siapa yang undang engkau? Jadi sampai ke sana. Karena jangan dicampuri, jangan dikotori. Setelah engkau berpuasa yang sehari yang penuh, ya. Ketika berbuka, engkau asal-asalan bukan. Kemudian, di tempat siapa? Endangan bukit. Di tempat siapa engkau berbuka? Allah Akbar sampai ke sana. Kata Imam Al-Hadir, ini isyaratum ilal-adbi al-tahari wal-ihtiyati bima yudra'ani. Tapi ini anjuran kepada kita supaya ihtiyat
berhati-hati tentang apa yang engkau terbuka dengan sesuatu itu. Nah, jadi jangan dikotori. Sudah puasa yang bersih, bagus, ternyata membukanya tidak bagus. Dan siapa yang mengendap engkau itu? Allah, Tuhan dari kesana. Ya, karena termasuk kalau orang soleh yang mengundang kita, loh, disuruh kita. Orang yang berlawan, bagus, itu kita makan. Karena orang, oh, ini orang soleh yang mengundang. Ya, nah, sampai kesana. Karena kalau orang soleh yang mengundang, ya, itu akan mengakibatkan kita pun dapat imbasnya, ya, dapat kecipratan kebaikan-kebaikan orang itu. Sebaliknya kalau yang mengundang orang yang tidak baik, kita pun kecipratan tidak baiknya. Nah, untuk kesana bisa perhatikan. Ya. Jadi kalau makan orang soleh itu dapat. Itu jadi penawar, jadi obat. Sebaliknya kalau mengundang orang yang pelit, kita juga penyakit. Tapi waktu pun demikian. Karena dia kalau memberi makan itu hitungannya luar biasa. Jadi orang soleh dia, wah, Masya Allah, tak tahu sih orang yang menyenangkan orang lain. Ya, itu jadi obat. Dia tahu orang ini orang soleh. Dermawan lagi takiyun, salihun, waniyun, watakiyun. Soleh, takwa, dermawan, lagi kaya raya dia. Allah, ini satu obat ketika makan makanan mereka-mereka itu. Apalagi mengundang ulama yang sugi, wah, selamat kita. Ya. Didoakan sama beliau, Allah. Karena dia yang mengundang kita, ulama yang mengundang kita. Kita habiskan makanan itu luar biasa. Ya. Maka hari ini selesai menjadi jawab dan belajar dari azam. Kata dia lagi tentang orang yang berpuasa itu. Menjaga anggota tubuhnya daripada memakai pakaian yang berusak. Nah, supaya apa ini pakaian besar ini pakaian kita walaupun kita ada makan, dia pakaian dari mana? Pakaian itu. Nah, ini supaya sempurna ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita berlayakin masyarakat sempurna puasnya dan bersihnya. Walaupun misalnya ini yad'at nafsa biju'i wal'atash. Karena banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya menyusahkan dirinya dengan berlapar-lapar dan dahaga. Uyuhi. Awak. Nah. Tapi dia berolah bersenang jawab yang hukum makasih. Tapi dia membiarkan anggota tubuhnya terus bergerima maksiat. Sehingga yaksud bidalika sobuh rusak puasanya. Walah dikatakan soh puasanya. Tapi ini dia hasilnya. Na'udzubillah. Walaupun ini dia ta'aduh. Yang dia dapatkan hanya umurnya saja. Dia lagi tamin suaimin laisa lahum syiam ilal juhud wal atas berapa banyak orang yang berpuasa itu tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, lapar dan haus juga. Nah, wa tarku ma'asi wajib al-jarah orang dengan dia maksud itu ini wajib selama-lamanya ala suaimu al-mukbir baik yang puasa maupun yang berpuasa. Tetapi orang yang puasa itu Allah tahafud lebih lagi menjaga orang yang berpuasa lebih. Jadi bukan hanya bulan puasa ini dia mulai menjaga pelanggaran-pelanggaran, ya, baik dia puasa atau kadar, ya. Kenapa dari beliau? Nah, orang yang puasa itu lebih lagi dia untuk memperhatikannya, menjaga-jaganya. Kalau kalian puasa mungkin ya kalian jadi pahala kita menjaga itu, ya. Tapi kalau puasa, double. Kita sudah puasa, kita menjaga betul-betul supaya sempurna hasil puasa itu. Wabarakatuh. Allah ada orang yang puasa lebih wajib dan lebih ditekankan lagi kata beliau. Faham, pahami ini kata Imam Hadar. Radhiyallahu anhu.
As-sawmudunnah, kata Rasul. Puasa itu adalah perisai. Fa'idhakan yawm sawmi ahadikum bayar terbalir sukwalai jihad. Jika salah seorang kali itu berpuasa, jangan berkata yang kotor. Nah, ini puasa. Jangan asal bertanggung, ya. Puasa umumnya sahabatan terbaik. Wah, marah. Ingat kita puasa. Walau yang sub, jangan berbuat pasir. Walau yang hal, jangan berbuat yang bodoh. Tak inna, insya Allah, adalah banyak insan. Sekalipun ada orang mengatakan, ya, yang mencari dia, atau anak mbak berkelahi dengan dia, jangan dilawani. Katakan, ini so'in, aku ini berpuasa, alhamdulillah. Artinya orang yang puasa itu banyak mengalah saja dia. Di antara lagi ada puasa. Jangan dibawa ke bungkus. Kemudian ketika malam dengan banyak makan juga. Ada makan yang balas dendam. Siang puasa malam berbalas dendam. Ini adabnya orang puasa kata Imam Muhammad. Jadi maksud adab kita. Jangan guling walaupun gulingnya orang puasa ibadah. Namusain ibadah. Ya, tapi adabnya bagaimana? Jangan banyak tidur. Artinya ketika engkau puasa itu amun dawa, ya. Nah, ayat tadi pada bulan apa umay mengajika atau ada sesuatu yang memanfaat. Walaupun tak tidur itu disebut ibadah ketimbang dia berbuat pelanggaran-pelanggaran. Akan tetapi etikanya, adabnya dan tidak harus begitu, ya. Nah, kemudian ketika dia puasa siang hari lagi, kata Imam Al-Hadad adalah jangan sampai terlalu banyak makan ketika malam. Sehingga menjadikan dia lemas dan malas beribadah. Agar ketenangan berjalan balik tarawih. Begitu Imam lah beliau lah. Nah, lapa mana? Jadi ada itu berapa tugas dia itu mulai diatur dan awal tak bisa. Karena kalau ingin lagi, asli jadi beringat benar makan-makan lagi. Nah, itu yang bertugas biasanya itu. Karena asal-asal imbahnya lagi. Imbah terawih, ya. Tapi justru jangan dua. Nah, jangan dua. Walau kasut sedang senang saja. Bila dikata, ya jidu masaju iwal atas. Supaya engkau merasakan betapa beratnya rasa haus dan lapar itu bagi saudara-saudara kita dan mereka itu betul-betul kelaparan dan kehausan. Nah, kalau kita kan ujian kita itu cuma berapa setengah hari, berapa setengah hari semalam. Jadi saudara-saudara kita itu banyak perasaannya mereka. Kalau kita disuruh ya sudah, menurut saya itu kau rasakan dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari itu aja. Ya, yang secara syariah, kalau yang lebih daripada itu akan diajarkan kita. Ya, berarti pertolongan-pertolongan yang di luar kita, kalau tidak sampai waktu sehari semalam, itu waktu hari hutan, hari-hari kita, kalau sudah terbenam matahari, waktunya azan maghrib juga sudah, engkau berbuka, bahkan syariat kita yang menganjurkan, termasuk orang yang diberkahi Allah, orang yang menyegahkan berbuka. Nah, jangan berlambat-lambat lagi walaupun mau oper. Aku tahan sampai Mbak Isha ya. Justru kita cepat-cepat terbuka bisa gerakan. Itu akan berubah. Akan diberkati puasanya. Jadi kan ada kesetainan-kainan. Aku tahan lagi dia. Mau oper dulu. Mau oper Allah Ta'ala. Karena itu malah ya tidak berokah namanya. Maka dimurtai sama Allah melalang apa yang dianjurkan Nabi Muhammad. Ya Nabi, ayo kalau engkau hendak membuka disegerakan, ya. Tapi kalau sudah hendak apa sahur itu diakhirkan. Nah, diakhirkan ini kita baik dua sahur dan bagus salam. Itu kita buat, ya.
12 kapan penuh airnya itu ya. Sosongan besar jam 12 masalahnya baru gulingnya lagi. Nah jadi kan banyak orang-orang kita ini adalah sahur di akhir jam, artinya kalah kita apa sembahyang subuh. Nah kan bahwa sudah tahajud ke hampir mengembuk membahannya memasak-masak membahannya bodoh, kemudian hampir sajadah mampus juga kemudian saya tahajud lah artinya. Nah lalu juga dikir baca Quran, alhamdulillah untung sudah bukan dengan kita bersahur bersaharu fa'inna bisahur ibarakah dan Allah yang lebih makan sahur kalian karena dalam sahur itu ada barakah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah barakahnya ada itu dia Nabi ada emang orang yang ada yang makan subuh berkawannya ya tapi saya makan subuh tapi sekedar ada apa walau lukmah dari walau satu tegukan saja. Nah, jadi jangan mentang-mentang kata dia semakin sahur, hari bisa makin pagi, lalu kata makin pagi, jangan sampai demikian. Amin! Apa yang disampaikan nanti itu adalah rahasia Nabi yang ditutupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahasia Allah yang disampaikan oleh nanti kita kepada umatnya. Jadi kita Allah setepuk air, Allah setepuk nasi, ambil, walaupun ambil ya Rasulullah ini ada biasa tapi karena dia menyuruh belum jauh. Nah karena dia menyuruh itu dunia kita melaksanakan syariat melaksanakan penjuruh Rasulullah setiap air walau sesuatu nasi. Nah jadi kita akan nanti-nanti akan nanti sampaikan nanti itu maka hadap nafsahu maka jangan pusingan diri watuk insyahwat tahu dan melemahkan syahwatnya dia. Wayas tamir kalbu manakala bersih dirinya kemudian lemah syahwatnya banyak keinginan-keinginan yang ini kereta ya anak berjima berdegang buat anak-anak kereta. Nah itu akan ada pada dia tamir kalbu menjadi terang hatinya dia ya. Karena kebenda ingin anak-anak juga jadi maksiat kebenda baik jasani lupa lupa jadikan nur pada hatinya jadi wadariga surus sawmi wa maksuduh itulah kata sidin rahasianya puasa dan tujuannya Allah Akbar ya. Jadi orang yang melaksanakan itu tercapai sudah tujuan puasa tadi ya dengan dua betul-betul maksudnya apa yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW pada adab-adabnya kemudian yang akan dijawab kita beliau ar-rafahiyah wal-ikhtar matanawi syahawati wal-ikhtar menjauhi orang yang puasa itu daripada bersenang-senang dia ya mungkin banyak makan makanan yang memenuhi syahwat dan kelezatan-kelezatan. Jadi kita ini biasa ya, jadi sudah puasa lalu pikiran macam-macam. Ya, makan makan harusnya. Dan di ini puasa itu malah kebanyak. Kebanyakan banget membentak. Ya, malah banyak. Kalau kita kadang makan tiga kali sehari, cuma balasannya itu yang banyak. Ya, jadi malah bulan puasa lebih boros sedangkan kita ternyata kita kalau menuruti aturan-aturan ini Allah Akbar ya tapi dia hendaklah jangan menjauhi orang yang puasa itu kata bernikmat-nikmat dan berjelat-jelat ya waqarri antakuna alatum istirahatum wahyat yang Allah mengalami wahad aqalu mayabal atu illa kudirri Allah supaya menanti dia wajahnya bagi syahwat yang seakbar tadi kita berlaku dengan menjaga hawa nafsu itu menjadi pengaruh yang besar di dalam menerani hati kita waktuklah bil khusus di Ramadhan lebih-lebih lagi pada bulan suci Ramadhan jadi orang yang menahan atau mengendalikan hawa nafsu itu kita akan menerani hati ya, menerangi hati kita
berbeda-beda kata begitu dan lebih khusus pada bulan suci Ramadan. Wa amman ladzina ja'alna rabbukum adat rabbukum syawal. Adapun orang-orang yang menjadikan Ramadan tadi ini dia hanya bersenang-senang dan tidak harap sedang yang mana dia mengeluarkan itu justru pada bulan Ramadan. Seperti biaran kita kan, wah, ada di kebanggaan. Jadi malah, aluan biasanya, dia boleh habis di dalam sejarah. Jangan membuntah habiskan kemauan kita di dalam Ramadan ini sangat, sangat disayangkan. Orang-orang di syaitan itu mereka ditipu oleh syaitan. Karena syaitan itu doyanya apa? Hasadan minhu. Karena mereka benci dengan manusia. Manusia yang berlomba-lomba di Ramadan itu diiri oleh mereka, ya, diiri oleh syaitan tadi. Sehingga apa? Hatta la yajidu barakati sawfiyah. Jadi muhabbat, ya, supaya manusia ketika dalam berkah dalam puasanya, wah itu puasa itu ada puasa itu ya, ketika dalam berkah puasanya wala tubhir alat azar wa amwar kesyafat, sehingga puasa yang mereka puasakan itu ketika pengaruhnya, ketika cahayanya, ketika muka syafatnya, nah ketika tampil nanti air yang tersisa padanya, ketika ketika rahasia, biasa-biasa ini pada Ramadan ya biasa, Ramadan ya biasa, ketika kelebihannya setelah dia bulan Ramadan. Nah, wal khusyu'illah wal inkisar bani yadih, pada dia dapatkan kekhusyuan kepada Allah, ketika kenikmatan, ketika kelebihan, ketika pada bulan Ramadan. Kalau kamu merasa bersalah, merasa bersujud Ramadan, merasa ibar kepada fuqara dan masakin, kadang-kadang itu terdapatkan karena syaitan meliputi hati-hati mereka. Wadalah itu mengajar kita dengan perasaan melihat dan mengajar dengan Allah. Tidak, ya, tidak terawih kita, bahkan kerasa uyuh. Dan bangun malam kepada para jua kita, Allah Akbar. Ketika, ya, sudah ada Ramadan dan kita tahu apa yang itu Ramadan. Karena dengan Ramadan kita kalah, bangun sahur. Nah, sebelum sahur kita sebutkan barang dua rakaat. Ya, kalau kita sudah mengaji, dia akan membantu mengaji karena pokoknya. Kalau kan pokoknya, wah, tahunan dia mengaji, ayo dapat juga. Mengaji tahunan. Kalau saya setiap hari mengaji, mengaji tahunan saja. Syukur juga mengaji yang pulang. Kalau memanfaatkan pahala yang luar biasa. Di lipat ganda kepada Allah. Dan ketika dia baca Al-Quran, dia mereka rasakan. Wa'idha tuliyat alaihi ayat wa'zadu imana itu ada. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah tidak menambah keimanan. Nah ini kenapa? Karena mereka mendapatkan bukti daripada syaitan tadi. Artinya berhasil syaitan menggoda mereka. Banyak lagi. Kalau bapak yang berhormat Allah, itulah adab atau adab-adab yang disampaikan Rasulullah kepada kita. Masa mudah-mudahan kita menyambut puasa ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas juga dimohon kepada Allah agar kita semua disampaikan bulan Ramadan. Bagi kita Ramadan, ya Allah. Bagi kita Ramadan, bagi kita wa awlan wa ahla baitin, ya Allah. Ramadan, warhamun bisya risya wa rabbar guru bala barakat Ramadan wa rahmatika ya arhamar rahimin wa ala hadirnya minta maaf yang sebesar berganda bila ada kesalahan, kehilapan, mendilang belah suci yang bukan kita mentahkan kita berbohong, sampai lari mohon dimaafkan. Alhamdulillah, ya Allah, kuinnya dan sholiha, bisirin Nabi, bisirin Fatihah, Allah, dan syaitu berani. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, 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 ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa
خير وتعلم كرم رزقك يكون حلالا دائما وأخلاءكم يا غرباء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ودم علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Thank you.